ini mesinnya bekasnya sudah dudul-dudul ya. Buat masukin benang sudah tidak ada, di sana udah kosong, tidak ada buat pemotongan. Ini hasilnya sudah lancar kembali, tapi kalau untuk suara bisiknya tidak bisa direkam karena grill bawahnya sudah tidak ada. Itu peredamnya tidak bisa, jadi langsung bentuk lebih bersih. Terus setelah ini kita ganti spensernya karena udah diikat pakai kawat. Lihat aja di video pada saat saya unboxing lah. Ini ada tanda putus ya. Ini sebenarnya bukan putus, tapi ini nih karena siripnya tidak dikirim. Nah ini copot, copot daripada pernya. Nah, harusnya pakai sirip itu. Nah, ini satu lah. Oke, untuk ini di enter dulu baru lanjut. Nah, kalau terlepas hasilnya begini dulu. Misalkan siripnya dipasang di sana, sama kerencangannya cukup tensionnya. Yang ada di mesinnya saya coba. Tut. Copot lagi nih. Ya. Ini copot lagi. Kalau nggak mau copot ya sini diikat, taruhin apa gitu. Tapi kalau sayapnya udah nggak ada, sebenarnya itu harusnya ada sayap lah istilahnya gitu. Ini banyak sekali yang sudah nggak sesuai ya, baut-bautnya juga udah nggak sesuai. Ada baut ukurannya 3M diganti dengan baut 4M atau 5M, jadi besar sekali. Jadi yang penting mesin jalan lancar saja. Tes setelah ditutup baru dites kembali. Ini bekas lakban ini. Oke lah, saya hentikan di huruf A saja sini. Nah, saya mau kasih lihat ke ini kitchen. Oke. Yang saya maksudkan bahwa ini mesin sudah, nah, seperti yang kalian lihat ya, ini grill dalam sini sudah tidak ada. Di sini pemotongannya sudah dicabutin semua. Gitu.
Kursi dalam buat tahanan rotary hooknya itu sudah pakai baut yang sangat besar. Pokoknya luar biasa. Ini di sini buat masukin benang sudah tidak ada. Ya, nanti dilanjut pas sudah ditutup saja. Kemudian sudah lancar jalannya.